Hey yo, welcome, welcome, welcome back to my channel teman-teman semuanya ya. Buat kalian yang belum subscribe, langsung pencet tombol subscribe ya. Jangan lupa juga teman-teman buat aktifin loncengnya teman-teman ya, supaya kalian itu bisa tahu nih teman-teman updatean video terbaru dari gua teman-teman ya. Nah teman-teman, di sini gua lagi pakai mod Avante H9 nih teman-teman, dan di sini gua lagi pakai livery Prima Jasa teman-teman ya. Oke, ini adalah salah satu mod terfavorit juga nih. Ini mod bener-bener banyak banget nih yang pada nyari nih teman-teman nih. Emang pantas lah kalau ini jadi mod terfavorit, soalnya ini mod bener-bener super detail banget nih teman-teman. Tapi sebelumnya ini udah pernah gue bikin videonya, kalian bisa cek aja nanti ya. Kalau kalian udah selesai nonton ini, kalian bisa langsung cek aja video yang udah pernah gue review juga mod ini teman-teman ya. Oke, untuk keseruan yang ngabuburit kita sore ini, kita langsung masuk aja ke videonya. Sekarang kita udah masuk nih teman-teman di dalam gamenya teman-teman ya. Ini seperti yang gue jelasin di awal tadi, di sini gue lagi pakai mod Avante H9 teman-teman nih. Ini dan gue juga lagi pakai livery Prima Jasa ya. Ini mod benar-benar mod salah satu mod yang terfavorit nih 2021 nih teman-teman. What? Kenapa bisa jadi mod terfavorit? Karena ini modnya ini benar-benar detail parah sih teman-teman. Ya gue udah sempat bikin videonya juga, bikin video reviewnya juga. Kalian nanti bisa cek aja di playlist gue ya, itu udah sempat gue bikin teman-teman. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung ini aja ya, kita langsung bawa jalan aja ya. Soalnya udah sempat gue review, jadi ya gue nggak harus review lagi. Sekarang kita jalan-jalan aja nih, kita bakalan ngabuburit pakai mod Avante H9 nih teman-teman. Oke, ini kita langsung bawa jalan aja ya. Kita keluarin dulu nih, gue berangkat dari kota Kudus ya. Arah tujuannya ke Surabaya nih. Kita bakalan coba buat lewat jalur ekstrim di Surabaya. Iya. Sebenarnya di luar dari trayek Prima Jasa ya. Setahu gue Prima Jasa itu cuma melayani ya paling jauh tuh Kuningan kalau nggak salah deh. Oke, yuk turun pelan-pelan, awas. Hati-hati, ada mobil. Oke, ini udah sepi ya. Kita langsung jalan aja nih, teman-teman nih. Wah, motnya bener-bener mantep banget nih. Oh ya, di sini gue juga lagi pakai ini, teman-teman. Apa sound Scania K410 IB ya? Ini soundnya tuh bener-bener real banget. Kalian bisa langsung download. Boleh cek aja di deskripsi tuh. Linknya udah gue taruh ya di deskripsi ya untuk link downloadnya, teman-teman ya. Sebenarnya motnya Mercy nih. Nah, tuh dia motnya ini sebenarnya Mercy. Teman, mesinnya gue pakai Scania, teman-teman. Sebelumnya gue bikin juga pernah bikin video soal Avante juga, Mercy juga kayak gini, tapi soundnya malah Hino. Cuman ya menurut gue kalau emang gue suka sama sound itu, kenapa harus pakai sound yang sama gitu loh. Gue lebih suka sound Scania itu karena soundnya itu lebih ini teman-teman, lebih halus, terus lebih ya bisa gue bilang lebih apa ya, lebih lah pokoknya gitu loh. Ini kita bawa jalan dulu aja nih teman-teman nih. Wah, enak banget nih jalannya. Wah, ada Putra Pelangi tuh teman-teman. Awas. Wah, ada yang mudik tuh. Wah, ini lagi emang lagi ini ya, udah hawa-hawa apa? Kalau kita nggak ada larangan mudik dari pemerintah ya, kita pasti udah mulai siap-siap nih, yang udah pada mau mudik, udah pada siap-siap beli tiket, mungkin ada yang udah siap-siap nyiapin buat kayak cuti lebaran dan segala macam gitu loh teman-teman. Cuman ya kenapa kita nggak boleh mudik, karena sekarang kan lagi pandemi COVID-19 ya, jadi ya harus apa ya, harus jaga diri lah gitu loh. Oke, di sini kita belok ke kiri nih, pelan-pelan aja nih. Oke, belok-belok, awas, hati-hati. Oke, kita langsung bawa jalan aja dulu ya. Jalurnya sepi banget nih. Oh ya, yuk yang pada mau nyari tajil silahkan cari tajil dulu aja. Nanti kalian bisa balik lagi nonton video ini sampai buka puasa nih. Cocok banget nih buat nemenin buka puasa nih teman-teman nih. Jadi daripada kalian bosen gitu kan nonton acara-acara yang ada di televisi atau ada yang ada di TV, kalian bisa nonton ini aja nih teman-teman. Oke,
kita lanjutin lagi aja dulu jalannya ya. Ini gua, tujuan gua Surabaya nih teman-teman. Awas, waduh rame banget nih jalanannya. Terpanggil lagi tuh. Oke, dapat nih, kita overtake nih. Yuk, langsung. Wow, awas ya. Awas. Wah, ini udah nyampe perbatasan nih, teman-teman. Oke, teman-teman ya, sekarang kita udah masuk di daerah apa nih? Gua nggak tahu nih, nggak ada namanya nih, teman-teman nih. Oke, ini kita langsung bawa jalan dulu aja. Ini kayaknya udah masuk ke daerah hutan gitu loh. Jadi kanan kirinya tuh benar-benar nggak ada pemukiman nih. Mungkin ada nanti, tapi ya jaraknya tuh jauh-jauh, teman-teman. Gue paling suka kalau lewat jalur ini tuh kalau pas posisi malam sebenarnya dibanding siang kayak gini nih. Soalnya kalau lebih malam tuh wah lebih kelihatan ekstrim tuh. Ntar di saat ngebut atau belok, waduh tuh udah sering banget tuh gue kebablasan dan akhirnya jatuh, nyebur ke jurang teman-teman mobil gue. Dan yuk kita langsung jalan dulu aja. Wah rame banget nih. Emang kalau siang tuh apa posisi siang begini pasti rame ya. Dibanding malam tuh lebih sepi biasanya teman-teman. Oh ya, di sini masih banyak kan nih yang pada bingung gimana sih caranya pasang mod nih. Kalian bisa langsung cek videonya aja nih di pojok kanan atas teman-teman ya. Itu tutorialnya juga lengkap tuh teman-teman. Nah tuh dia jalurnya enak banget ya. Jadi dia tuh tau-tau belok terus naik, ter pas habis naik belok langsung turun teman-teman. Jadi ya bisa gue bilang nih jalur ekstrimnya Pulau Jawa lah gitu loh. Nah nama daerahnya ini gue nggak tahu daerahnya apa gitu loh. Mungkin yang mudiknya ke arah Surabaya atau mungkin yang asli Surabaya bisa komen nih nama daerah yang kayak gini tuh apa gitu loh. Awas, hati-hati ya. Wow, enak banget tuh. Lihat tuh, suspensinya juga enak nih beneran mobil. Pantesan jadi motor favorit nih teman-teman. Banyak banget yang pada nyari loh. Di Instagram gua aja banyak banget yang nge-DM, "Bang, coba dong pakai Avante H9." Oke nih, gua tunjukin ya. Gua bikinin videonya buat yang request nih, yang request gua pakai Avante H9 nih. Dan kalian mungkin kalau misalkan mau request lagi nih gua besok pakai mod apa lagi, kalian bisa langsung komen aja atau mungkin kalian bisa DM gua di Instagram gua ya. Jangan lupa juga follow Instagram gua juga, teman-teman. Oke, awas, hati-hati. Oke, kita dapat ya langsung overtake nih. Mantep banget ya. Wow, kereket-kereketnya juga dapat nih. Terus kemarin juga ada tuh yang nanya di Instagram gue ya, di nge-DM ya, "Bang, kok itu bisa pakai kereket-kereket kayak gitu?" Sebenarnya kereket-kereket ini tuh code name nih, teman-teman. Ya, kalau misalkan kalian download OBB gue, nanti kalian itu langsung cek aja ketik aja ya, kalian buka OBB-nya nanti ketik aja tuh resource gitu. Maksudnya resource. Dan nanti kalian cari, kalau nggak salah, Mad Off deh namanya tuh. Kalau nggak, ntar kalian nonton tutorialnya aja tuh, teman-teman. Di playlist ya, kalian cek aja di playlist tutorial Busit, itu ada kok tutorialnya. Cara mengetahui biar ini tuh soundnya ini namanya, nama file OBB-nya tuh apa gitu loh. Oke, ini kita lanjutin dulu aja jalannya nih. Ini udah mulai naik, dikit-dikit naiknya nih. Tapi sebenarnya kalau dari arah Surabaya itu lebih banyak nanjaknya teman-teman dibanding kalau dari arah Semarang ya. Ini gue dari arah Semarang, cuman tadi kan gue berangkat dari kota Kudus ya. Sebelumnya ya gue coba dulu jalan dari Semarang ke Kudus kira-kira gimana gitu jalurnya. Ternyata malah lebih ekstrim kalau dari Surabaya ke arah Semarang atau Surabaya ke arah Solo tuh lebih ekstrim lagi tuh jalannya teman-teman. Wah hati-hati. Wah emang kalau supir profesional begini nih, mantep banget ya. Sombong amat. Ini jangan sampai ada crash lagi nih. Dari tadi nyetirnya juga enak ya. Aduh, bablasan. Goblok. Jangan sampai ada crash ya. Masa dari tadi udah nyetirnya enak gitu kan, nyetirnya udah bener-bener, tau-tau nabrak gitu kan, jadi nggak seru. Bukan jadi nggak seru juga, gue jadi ngedit ribet.
Oke. Nah, ini jalannya udah mulai turun nih. Ketemu pohon-pohon pinus nih. Mantep banget tuh pemandangannya tuh. Nah, ini pemukiman tuh paling cuman gini doang nih, teman-teman nih. 1 2 1 2 gitu doang dari tadi, teman-teman. Nah, jalannya mulai turun, bergelombang. Aduh, kok ke kiri-kiri begini sih? Untung nggak crash ya. Ini jangan sampai crash nih. Kita pertahanin dulu, jangan sampai crash ya. Dan ini kita lanjutin dulu aja jalannya, teman-teman nih. Overtake nggak ya? Overtake nggak? Oh, ntar dulu deh. Nggak kelihatan jalurnya depannya, teman-teman. Ntar takutnya pas lagi overtake, dari depannya malah ada mobil juga kan, repot tuh. Aduh, hampir tuh ya, hampir nabrak tuh teman-teman tuh. Hati-hati aja lah, ntar daripada crash ya kan. Belokannya tajam banget nih. Wow. Emang deh, map ini tuh sama kayak map Sumatera sebenarnya teman-teman. Cuman kalau map Sumatera kan tekstur tanahnya, tekstur jalannya itu kan tanah ya. Kalau ini kan aspal. Tapi gue lebih suka tekstur tanah sih sebenarnya daripada aspal begini. Wah, ini turunan langsung, belok langsung turun nih teman-teman nih. Tuh, tadi depan belok lagi tuh. Udah pelan-pelan aja ya. Nih jalannya juga udah mendung juga nih. Langsung gerimis ternyata teman-teman. Nggak apa-apa, biarin, biar adem. Awas, 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 awas. Awas, aduh ada mobil lagi kan, ah. Nah, mantap. Lumayan dapat dua mobil. Oke, kita overtake lagi nih. Awas ya. Awas, aduh ada mobil nggak tuh dari depan tuh. Ada mobil nggak tuh? Ada mobil nggak tuh? Oh, nggak ada. Dapat. Oke, langsung dapat ya. Emang kalau supir profesional begini nih, teman-teman. Sombong amat. Sampai wiper aja lupa gua nyalain, teman-teman. Jadi kita lanjutin dulu aja jalannya, teman-teman ya. Lu ke kiri-kiri begini. Lah, ini ada orang mudik nyetir miring-miring begini. Gimana itu nyetirnya? Tuh, miring-miring begitu tuh, coba. Was, nah ini suasananya udah mulai malam nih teman-teman nih. Jadi makin seru nih kalau udah mulai malam begini nih. Oke teman-teman, ini sekarang gue udah nggak tahu lagi nih di jalur apa juga. Ini nggak ada namanya juga tuh ya. Di yang nggak tahu lah gue ini jalur apa namanya nih. Yang kanan kirinya tuh sawah nih teman-teman. Tuh pemandangannya gue enak banget tuh. Pemandangannya bagus banget ya. Oke, kita lanjutin dulu aja jalannya ya. Pelan-pelan, awas hati-hati, nggak usah ngebut-ngebut. Langsung overtake nih. Oke, awas. Ya, iya, awas. Aduh, nggak ngalah coba. Dah lah, miring-miring. Untung nggak nyemplung sawah, teman-teman. Pas banget hujannya berhenti, teman-teman. Dan ini kita lanjutin dulu aja jalannya teman-teman ya. Ntar gue cari tempat deh buat berhenti nih. Ya awas awas yuk. Ayo dong kasih jalan dulu dong. Macet percuma juga sih kalau gue overtake. Nah dapat nih. Oke. Langsung overtake nih. Berapa mobil nih dapatnya nih. Kayaknya nyampe truk doang dapatnya nih. Awas tar dulu bentar. Aduh truknya juga gak mau ngalah. Truknya gak mau ngalah. Ya udah biarin deh, kita tunggu dulu aja ya. Ini juga motor main nyelonong aja. Ya ada ya. Bentar, sabar. Padahal nggak mau ngalah, bentar. Aduh, padahal nggak mau ngalah gitu sih. Harusnya tadi kalau ngalah gue dapet tuh. Langsung overtake lagi aja nih. Awas, jangan langsung memotong ke kanan ya. Wah, oke, ini kita lanjutin dulu aja jalannya teman-teman. Ntar kita cari tempat buat berhenti ya, yang enak di mana nih teman-teman. Coba dong komen di kolom komentar besok gue pakai mod apa lagi nih. Langsung komen aja nih.
Ntar siapa tahu bisa gue bikinin videonya teman-teman ya. Ini kita berhenti di mana ya? Ini kayaknya ada pemukiman nih. Ntar gue cari tempat yang cocok dulu nih buat berhenti nih. Nah lo tuh motor tuh nggak dapet tuh. Biarin aja tuh. Berhenti di mana ini teman-teman? Tempatnya, aduh, nyenggol tembok begitu. Ini juga motel lumayan kenceng juga ini. Gigi 2 aja nyampe 108 km per jam loh. 109 tuh. Udah biarin, ntar kita nyari tempat yang enak aja ya buat berhenti ya. Ntar kalau dapat langsung berhenti deh. Oh ya, sebelumnya gue mau ngucapin selamat berbuka puasa buat hari ini teman-teman ya. Semoga amal ibadah kalian dari awal puasa sampai detik ini diterima dan semoga berkah terus teman-teman ya. Wah, ini rame banget nih, macet bis nih. Pada musim mudik nih kayaknya. Ada LS ya depan kita nih. Tadi yang di sebelah sana tadi yang depannya LS itu Lorena tadi tuh. Udah jalan duluan dia teman-teman. Ini apaan sih yang bikin lama? Oh, pantesan ada truk yang bikin lama teman-teman. Biar nih kita overtake dulu aja nih, dapat nggak nih dua-duanya nih? Awas dulu, awas dulu, awas dulu, bentar. Aduh, kan nabrak lagi tuh jadinya kan? Ah, tadinya biar nggak crash malah jadi crash terus nih teman-teman. Awas yuk, awas yuk. Nah, ini overtake dulu nih teman-teman truknya nih. Kita berhenti di, oh ini kita berhenti di sini aja nih. Aduh, pengen berhenti nanggung banget teman-teman. Ntar agak depanan dikit ya, ntar agak depanan dikit gua berhenti deh. Gua nyari tempat yang enak dulu teman-teman. Soalnya serba salah di sini kalau mau berhenti. Lo. Ah. Jadi ngambil jalur kanan begini nih. Malah nyenggol-nyenggol crash terus. Udah berhenti sini aja deh teman-teman nih. Oke. Dah, berhenti sini aja teman-teman ya. Oke teman-temannya, jadi sampai di sini dulu aja teman kita buat kita ngabuburitnya. Buat kalian yang belum subscribe langsung pencet nih tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga teman-teman buat aktifin loncengnya teman-temannya. Jangan lupa like, share, dan komen juga kalau kalian suka sama video ini. Terima kasih banyak buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Tetap stay tune di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.